dari kemarin sebelum dia sakit itu emang dia udah sempet WA-WA-in temennya. Saya juga bingung kok kenapa dia WA-WA temennya kayak Om Ruben, ya kayak Om Raffi. Saya tahu dia bilang, mah aku WA Kak Ruben gitu, kamu kenapa sih WA-WA gitu. Iya aku bilang lahiran gitu, ngomong sama AA juga, Raffi istri mau lahiran nih katanya gitu. Emang dia emang katanya sih sering WA gitu sama temen-temen yang lain juga. Aku bilang, apa kenapa sih gitu pakai WA-WA, aku bilang gak apa-apa sih orang temen, kata dia gitu. Alasannya dia cuma kayak gitu doang, gak tahu kalau dia tuh mau sakit gitu. Kayaknya jadi dia kayak pesangin ya, pesan kayak jadinya kayak dia tuh minta tolong sama temen-temennya. Nitip ya, nitip gitu ya. Nah, kondisi kandungan Mbak Irma seperti apa saat ini? Apa sempat ngedrop tuh? Si baby bagaimana? Bulan kemarin saya USG, alhamdulillah dia baik aja. Cuma sayangnya dalamnya tinggal. Saya juga minta tolong sama teman-temannya doanya ya. Biar saya sehat. Biar kondisi saya juga sehat gitu. Karena kalau sedih nggak ada dokter ngaruh buat ianya, nggak ngaruh buat ini kan saya mau sesar dan ini nggak boleh rendah nggak boleh tinggi. Rencananya 18 Mei benar ya? Iya 18 Mei itu memang keinginan Mbak Mira dan Amaku untuk sesar atau awalnya Sherin, iya kakak Sherin dulu lahirannya sesar tapi kan dia udah jalan 9 tahun. Sebenarnya saya mau lahirinnya normal, tapi karena kemarin sempat ada apa sih namanya penyakit gitu yang kita kan nggak tahu ya. Saya itu maaf ya Mbak, di boleh di itu aja. Kemarin sempat ambil. Jadi nggak boleh. Iya, nggak boleh katanya sama dokter kalau mengeluarkan gitu. Jadi ya. Harus disesar juga, padahal saya udah semangat mau lahiran normal karena kakaknya kan udah besar ya gitu. Jadi penyakit itu juga dia semangat banget cari obat buat saya, obat ambil aman iya. Saya bilang gini, Pak, kalau ibu hamil obatnya beda loh Pak gitu, bukan yang seperti yang di iklan-iklan itu. Aku bilang gitu, iya aku tahu kata dia gitu. Saya kan WA bidannya obatnya apa Bu gitu. Dia cariin itu Mbak sampai panas-panas jam 2 siang. Enggak bilang sama saya kalau dia tuh mau beli obat. Kalau dia bilang saya enggak kasih. Panas dia bilang, aku nyari obat ini buat kamu enggak ketemu tadi. Ya Allah, Pak, ngapain sih? Entar saya beli sendiri sore. Kamu kan boleh bikin syuting aja. Dia keluar, saya kira ini cuma mau keluar soto. Iya. Ternyata dia nyari obat sampai 2 hari tapi nggak dapat, lagi kosong. Buat saya obat yang dianjurkan bidan. Iya, yang dianjurkan bidan. Iya, Pak. Baik, Mak. Soalnya besok kan udah mau lebaran sama papanya. Terus sempat sebelum wafat almarhum pernah mau ngasih uang Kak Irna buat beli baju si kakak. Itu gimana cerita? Iya, kemarin waktu hari Selasa siang itu dia ngasih uang buat masuk rumah sakit ya. Iya, beli baju buat kakak sama dede. Saya bilang besok aja ya Kak, sebelum saya pulang sehat. Jangan, udah sekarang aja. Paksa lah ya. Iya, kamu kuat kan? Kuat sih, gitu. Ya udah ntar aku diantarin sama adikku. Jalanlah kita ke pasar, dia masih sehat. Cuma dia bercanda gini, tuh mau ke pasar aja. Kan aku bilang, ya udah kamu bobo ya sayang, gitu, istirahat. Tuh biar aku ke pasar aja, aku disuruh bobo. Dia masih bercanda begitu, masih bercanda. Udah, pas balik dari pasar, dalam mas mbak. Almarhum. Iya.
Apa udah lemas? Kenapa? Sempat bertanya belum? Aku bilangnya, aku kirain dia kan habis cek lab ya, cek darah. Cek darah itu dia lemas. Dia nambah-nambah pipis. Satu hari itu kita nganterin pipis ke toilet mondar-mandir. Saya sama Sherry mondar-mandir mampang dia. Dia udah kayak gak kuat jalan gitu. Udah lemas lah ya? Gak kuat jalan bener. Harus di... Apa? Di apa? Dia merosot mbak ke depan pintu kamar. Halusinasi katanya itu udah di kamar. Iya, dia bilang, papa? Kata Sherry, papa? Sherry langsung gerit gitu. Kok merosot di situ? Terus napasnya ngos-ngosan. Kenapa? Kata ini. Enggak kak, telepon Angel biar itu biar dibawa ke rumah sakit biar di apa aja ke dokter gitu kata Sherin. Kata dia enggak kak, papa nggak apa-apa, ini cuma selonjoran aja. Aku ingin dia ke sini aja dipegangin sama dia, cuma kan di depan kamar agak sempit ya. Aku lagi hamil 9 bulan loh. Saya di kamar aja yuk, kuat nggak? Jadi di papa sama juga kuat, aku ini dia saking lemesnya. Jadi nunggu ada iparnya, ada onjo baru dibawa ke kamar. Dan pada saat itu apa apalagi tindakannya, langsung dibawa ke rumah sakit? Kita mau bawa ke rumah sakit, dia bilang tunggu cek dari ibu dokternya keluar, karena katanya iya labnya katanya jam 5 keluar, terus kita bawa ke dokter hasil labnya apa gitu. Itu dia semangat itu menunggu. Tapi kata Ojo jangan ikut, tidak biarin saya aja ke sana, nanti abang ikut aja. Dan kalau misalnya disuruh kayak gimana kita baru deh. Ternyata laporannya kayak begitu hasilnya, dan itu tidak dirasakan.